Masih dalam suasana kebahagiaan untuk salah satu pemain asal Indonesia yang kini berkarir di Liga Slovakia, Egy Maulana Fikri akhirnya berhasil menyudahi penantian panjangnya terkait gol perdananya untuk FK Senica. Tidak tanggung-tanggung, pemain asal Indonesia itu mencetak 2 gol ke gawang Zilina. Gol pertama dia cetak saat pertandingan babak pertama sebelum akhirnya laga dihentikan. Dan untuk gol keduanya, memang ada sedikit perbedaan dari prosesnya. Egy mencetak gol tersebut dengan cara yang tidak biasa. Bila kita lihat, proses golnya itu memang berkelas. Karena disinilah terlihat bagaimana kekuatan, ketenangan, dan insting gol diuji semuanya. Egy harus berduel terlebih dahulu dengan 2 pemain belakang Zilina, sebelum akhirnya dia sukses mengecoh keduanya dengan cara membalikkan badannya. Namun, tugas Egy belum selesai. Dia langsung dihadapkan pada ujian tentang insting mencetak golnya. Akan tetapi, pada akhirnya dia berhasil membuktikan jika dirinya sekarang sudah mengasah benar-benar finishingnya. Sebelumnya, memang Egy Maulana Fikri terkendala pada penyelesaian akhir, walaupun begitu banyak peluang untuk mencetak gol dia dapatkan. Namun, lihat bagaimana Liga Slovakia pun dibuat takjub dengan proses golnya itu, dan mereka pun memberi penghargaan atas gol kedua dari Egy Maulana Fikri itu. Akun Instagram Liga Slovakia pun turut mengunggah momen gol tersebut. Mereka pun memberikan beberapa caption pada unggahan itu. Dan sebagaimana kita ketahui, jika tidak sembarang momen bisa diunggah oleh Liga Slovakia, dan momen terbaik sajalah yang bisa mereka sajikan di akun Instagramnya. Maka itu artinya, memang gol Egy Maulana Fikri pada pertandingan melawan Zilina lalu termasuk dalam jajaran gol terbaik di Liga Slovakia saat ini. Selain cara proses mencetaknya yang sulit, juga di pertandingan ini Egy Maulana Fikri juga tampil sebagai man of the match. Dia mendapat ranking teratas dari seluruh pemain yang tampil. Dan lihat bagaimana respon dari para pecinta sepak bola setelah unggahan tersebut langsung menarik banyak perhatian.